Ya, oke guys, kali ini kita ada customer NMAX. Ini job desk-nya adalah ganti oli, service injeksi sama service CVT. Untuk service CVT-nya udah mulai nih, udah mulai dibongkar-bongkar, udah dibuka semua box CVT-nya. Mangkuk CVT sama kampas otomatis sudah dibuka, tinggal dibersihin, dicek masih layak pakai apa enggak, harus diganti apa enggak. Tuh. Ini yang sering bikin geredeg nih, yang kayak gini nih. Makanya harus sering-sering diperhatikan nih. Nah, kan. Karena banyak kotoran, debu, jadi kemukaan dari kampas otomatis ke mangkok ya terjadi slip. Nah, makanya beberapa saat terjadi keredek-keredek. Nah, itu penyebabnya. Makanya ada sebagian mangkok CVT, mangkok kampas otomatis ini ada yang dibolong-bolongin, itu fungsinya adalah buat ngebuang kotoran-kotoran yang ada di dalam. Tapi dengan perhitungan yang pas ya. Nah, ini lagi pembersihan rumah-rumah roller. Bisa menggunakan cairan pembersih khusus atau menggunakan bensin juga bisa. Nah, jadi yang mau servis motor apa aja, bawa aja ke Jester. Kita buka setiap hari kecuali hari Senin ya. Setiap Senin kita libur. Buka dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore.